Saudara-saudara kita diberikan kesempatan menaikkan rukun Islam.
meninggalnya dari lembah-lembah timbul di Fajimani, dari tempat pelosok-pelosok. Dan ini terus dilakukan oleh keluarga dan sahabat Rasulullah sekalian. Saat ada keluarga dan sahabat yang membaca haji, setelah Rasulullah wafat, para sahabat berpencar, pindah. Ada yang pindah ke Yaman, sahabat. Ada yang pindah ke Sana, yaitu Yaman. Ada yang pindah ke Kufah, Irak. Ada yang pindah ke Mesir. Tapi apabila mereka mendengar ada yang membaca haji, maka semuanya akan datang mengadakan malamatus sahabat. Dan semuanya meminta memohon dua perkara. Dan ini juga yang malam ini saya juga mintakan kepada para calon jemaah haji yang malam ini mau berangkat. Nanti insya Allah saya mintakan dua perkara seperti yang diterangkan oleh para sahabat. Yaitu yang pertama, tolong sampaikan salam kami semua yang hadir di masjid ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kedua, doakan kami semua agar sampai di tanah suci dan mendapatkan husnul khatimah. Karena kenapa? Husnul khatimah adalah puncak ibadah kita, puncak kehidupan kita. Tidak ada guna amal yang berlimpah ruah, amal yang banyak sekali, apabila kita mati dengan husnul khatimah. Nah, itu ibadah kita. Makanya ini yang perlu ditekankan. Dan juga insya Allah menjadi doa-doa kita semua, dan insya Allah akan dilakukan oleh para jemaah kita. Kata-kata yang kita lakukan yang pertama sekali kepada Al-Qaram Syekh Al-Qaram, yaitu Tengku Imam Syekh Al-Qaram Aceh. Siapa lagi? Di samping kita sudah ada, yaitu Kadir Al-Qaram Tengku Zakashi S.A.I. M.A.I. Beliau juga merangkap Ketua Kasabi dan juga beliau Ketua Adik Udara Suami, juga ketua di Fosimah, yaitu Forum Ustaz Fahmi Ilmu Rampung dan Masjid. Seterusnya kepada para pengurus masjid dan khususnya kepada para jemaah Malaysia Nurul Forum Malaysia dan seluruh jemaah yang hadir di malam ini, teristimewa sekali kepada para calon jemaah haji yang sudah berada di depan kita. Hari ini kita bahagia sekali. Karena kenapa? Sesaat lagi 5 orang di hadapan kita malam ini. Kita sedikit kilas balik, kita sedikit bercerita apa saja kegiatan yang harus dilakukan dari mulai sebelum berangkat sampai nanti tiba kembali di tanah air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, summa raja'a, kemudian kembali, maka seolah-olah dia berada pada hari dilahirkan oleh ibunya." Artinya apa? Orang yang pulang dari tanah suci, orang yang baru pulang setelah mulai ibadah haji, maka akan dihapuskan seluruh dosanya dan dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunda. Tapi syaratnya apa? Dosa yang dilakukan adalah dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum berangkat diwajibkan bagi para jemaah haji untuk meminta maaf dan memohon maaf kepada seluruh orang yang pernah berinteraksi dengan mereka. Nantinya sebelum berangkat pastikan tidak ada satupun orang yang tersisa dendam di hatinya kepada kita yang mau berangkat. Kenapa? Dosa kepada manusia tidak akan bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ini sudah diampunkan oleh sesama manusia, maka jaminan, garansi dari Allah, Allah akan ampunkan seluruh dosanya seperti bayi yang baru lahir. Kenapa fadilah ini Allah berikan? Karena orang yang menempuh perjalanan suci, orang yang menempuh ibadah haji, melakukan ibadah ritual yang sangat berat. Ibadah ini dimulai pertama dari mulai berangkat, take off dari Bandara Sim Sultan Iskandar Muda. Untuk jemaah di kloter 10 yang berangkat tanggal 11, maka tanggal 12 mereka terbang dari Bandara
dan karena seluruh jemaah Aceh berada pada gelombang kedua, maka menurut pengajian kita yang kita belajar dalam kitab Mahani itu mikat kita berada di dalam bang. Apa itu mikat? Mikat adalah tempatnya. Jadi hebat sekali ibadah haji, dia merupakan ibadah yang paling puncak daripada lima ibadah. Pernah suatu ketika haji itu yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah paras muka seperti Idyat Al-Qalbi. Idyat Al-Qalbi adalah seorang yang sangat ganteng, sangat kuat. Seketika itu ketika haji itu datang ke dalam majlis Rasulullah, semua terasa heran. Karena baju beliau putih bersih. Seandainya ini orang datang dari depan yang jauh, karena ini pada pasir, pastinya bajunya kotor. Tapi ini bajunya bersih. Kalau dia datang dari tempat yang dekat, pastinya kita kenal. Tapi semua tidak ada yang kenal. Dan dia bertanya, Jibril bertanya kepada Rasulullah saat itu tidak ada yang tahu Jibril. Mahmur Islam, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Anda syahadat Allah ilaha illallah. Google Map itu posisi garis lurusnya melewati Yaman.
Sehingga bagi kita yang masuk melalui iman, nikah kita adalah dia nomor seperti orang jamaah calon haji dan haji. Nah, kalau kita masuk dari sebelah kanan ada dua posisi nikah. Ada yang masuk dari Kufah, dari Irak. Nah, orang-orang Irak masuk ke Mekah itu nikahnya di Marmur Manasir. Sedangkan orang yang masuk dari posisi kedua dari arah bawah itu berada di Riyadh atau dulu disebut Najd. Nah, itu posisi nikahnya berada di satu Irkin. Sedangkan yang terakhir nikah kelima bagi orang yang masuk dari Madinah, nikahnya dari Zul Hulaifah. Di atas sudah pakai
kita sudah berangkat dari Aceh dan kita sampai Yalamat berniat. Setelah berniat, maka kita kena kawalan hilang. Sampai kapan? Sampai kapan kita tidak boleh lepas, tidak boleh susu, tidak boleh jual. Kalau yang umrah keluar, sampai selesai umrah. Berarti kurang lebih, kalau dari Yalamat, kurang lebih sekitar 1 hari atau 2 hari lagi dia sudah selesai umrah. Tapi bagi yang haji, dia baru selesai, baru boleh mudik kampung, baru boleh semuanya setelah melewati jamrah akabah. Nah, posisi kita jamrah akabah itu dilempar di 10 Zulhijjah di hari raya. Nah, itu sendiri ya, kita tahu berapa? Kalau pada tanggal 2 ya. Nah, kalau pada tanggal 2 kita berangkat tanggal 11 atau tanggal 12, berarti baru di 10 hari pakai baju. Memang berat sekali, tapi insya Allah pahalanya berlipat ganda. Jadi kalau kita buka baju hilang 2 hari, tadi kita pakai haji sama kau, itu ada pahalanya dan sah hasilnya. Tapi bagi kita yang mau dapat pahala lebih, pahala ekstra, hari ini kita berangkat haji, gak tahu utang 15 tahun depan, 20 tahun depan belum bisa pergi lagi. Usahakan dapat haji besar, karena cuma tinggal 10 hari. Jadi hindari bagi yang ibu-ibu, sudah hindari rambutnya yang rontok, hindari larangan-larangan haji memukul binatang buruan, ataupun terkadang di atas kilang, kalau bisa nyamuk pun jangan dipukul. Nah, kita mesti juga posisikan. Kemarin Ketua Muda Rosmoy, di bilang kami, Tengku Syekh Jul, kami yang ujungnya. Nah, beliau mengatakan, saat beliau pergi umrah, beliau pegang HP dan menggunakan aplikasi Flight Mobile. Nah, saat menggunakan aplikasi itu nampak posisi radar kita bahwa pesawat tidak terbang lurus. Pesawat itu dari Bandara Sultan Syarif tidak terbang lurus ke Mekah karena posisi pesawat tidak ini terbangnya. Itu kan tadi kita cerita dari Google Map. Sedangkan pesawat saat terbang terbangnya berbelok dan dia masuk dari Irak. Posisinya masuk dari Irak, sehingga menurut Bapak Syedul, seharusnya mereka kita di Kabul berhasil. Tapi ini juga perlu saya, silahkan nanti cek, pokoknya tadi sudah saya jelaskan ada 5 mereka. Kalau memang dia di dalam pesawat ini, kalau kita naik pesawat Jodoh, kalau ini sudah ada pesawat Jodoh lagi ya. Kalau kita naik pesawat Jodoh lagi, bukan kita ada lagi ya. Perhatikan, apakah kita betul-betul masuk wilayah dari Yaman, dari Yaman, kita apa? Kalau betul masuk, kalau perjalanan yang besar, kurang lebih begitu kita sampai ke Yalamat, 1 jam itu sudah sampai.
Kalau kita niatnya mau haji kira berdua,
mandi. Itu sebelum kita buka pakai tiram, sebelum tahallul mandi nggak boleh pakai sabun. Jadi bayangkan saya dulu kebetulan di lompat dari wajah dan saya kata pula diberikan kemampuan untuk pakai tiram. Jadi selama 10 hari nggak mandi. Mandi tapi cuma pakai air biasa saja dan dijaga. Mohon maaf, perhatikan selama sebelum berangkat, dulu semua bulu yang ada di tubuh kita sebisa mungkin dicukur. Kenapa? Jangan sampai ada yang rontok saat kita mandi atau berganti pakaian. Mohon maaf apabila ada bulu pun di ketiak atau di mana pun saat kita membuka pakaian ada yang rontok. Kalau itu sengaja karena kita garuk, itu pun bisa berbahaya dan harus bayarkan. Jadi berikan konsep semua sumber aja seperti bayi baru lahir. Jadi pastikan kalau rambut nanti saja, tapi dipastikan pendek saja, ada jangan banyak sekali posisi yang rontok. Jadi dijaga karena ini dibaca karena ini juga umat kita juga seperti itu. Setelah kita sampai ke hotel dan sudah sampai ke Masjidil Haram, pertama kita baca doa masuk Masjidil Haram. Itu yang fardhu sekarang pertama masuk Masjidil Haram. Setelah itu kita mulai mencium hajar aswad. Tapi pastinya nggak bisa. Kenapa? Yang dia artinya saya dulu. Karena yang gelombang pertama saja itu nggak bisa. Apalagi gelombang kedua itu semua sudah ada luka. Jadi kalau kita nggak bisa sampai cium hajar aswad, kita istilam. Kita membeli isyarat dengan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Cium tangannya. Ecek-eceknya kita naikkan, kita mencium hajar aswad. Bayangkan mudah. Kalau belum pernah mungkin bayangkan kita masuk ke Masjidil Haram. Sudah puas itu. Dan
sang ibu melakukan hal seperti itu. Dipeluk, diangkat sama dia, digendongkan, diciumkan karena ada suatu sisi ini. Jadi kita untuk menciumnya kita harus pijak pondasi kapal. Jadi hati-hati kalau bisa nggak usah cium, teruskan, karena sulit sekali. Dan kalau mau apa posisi seperti itu jangan cuma cium, usahakan posisi ketawakan diri keluar saja. Kenapa? Karena kalau bapak paksakan, bapak besar-besar, bapak pergi kondisi tidak ada salah dalam itu. Tertarik. Kalau kita minum sambil duduk, itu berarti posisi tidur. Nah,
Begitu kita sampai naik bukit itu, lalu kita membaca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Baca takbir. Jadi la ilaha illallah wa Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Setelah itu kita baca doanya dengan menghadap ke arah Ka'bah. Setelah kita baca doa itu, lalu kita naik ke bukit Safa. Bukit Safa kita sa'i, artinya jalan terisi dari Safa ke Ka'bah. Caranya berapa? 405 meter, jadi hampir setengah kilo pak dari Safa ke Marwah. Dan kan 7 kali putaran 2895 meter, hampir 3 kilo kita jalan pak. Nah, habis kita jalan di posisi dari Safa ke Marwah, di situ ada lampu hijau. Jadi nanti ada kebanyakan di antara Safa ke Marwah dan kemudian di sini ada lampu hijau sepanjang platformnya di pasang lampu hijau. Setelah itu di situ ada kita punya Rabbil fir warham wa'fu wa taqabbal wa taqabbal wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la ta'lam innaka antal ghafur al-'azizul akram. Kita fajr. Karena waktu itu baca sambil lari-lari kecil, sambil dadar lari dadar. Nah, posisi ini bagi orang yang sanggup. Kalau seandainya sudah tua dan lemah, tidak perlu lagi oleh jalan biasa. Berarti pada yang itu, alhamdulillah, pada yang perlu menundurkan. Jadi posisi itu biar saja. Setelah kita mau sampai bukit Marwah, mulai lagi posisinya. Sampai bukit Marwah, baru kita baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita Allah ta'ala fa la ilaha illa huwa fa'ima. Jadi itu ada ayat Al-Qur'an yang dibaca pada saat naik bukit Marwah. Nanti para itu balik ke rumah, mulai lagi bukit Safa untuk tanjakannya. Di luar biasa perjuangan kita di sana itu untuk ruangan asli, Pak Tuhan melihat dalam capek dalam bayangkan dulu si dihajar yang lari-lari 7 kali mencari ayat untuk sampai kita pergi nomor terakhir kita baru tahlul kotor rambut. Untuk yang laki-laki sunat halak cukup untuk tapi wajib asal wajib dan tidak untuk yang perempuan wajib potong ujung rambut tapi upayakan rambut yang masih terhubung ke kepala kita. Jadi maaf nih, ada yang potong rambut diambil dari bawah kelengkung, begitu dibakar, ternyata rambut tersebut sudah copot dari akarnya dan ini tidak sah. Jadi kalau maaf, silakan potong di dalam saja, ambil aja cuma 3 lembar, 3 lembar kalau kita di masa suami sudah cukup kalau maaf. Setelah itu kalau maaf tak mau keluar, itu di luar setelah dari mungkin di luar sana sudah ada dari siapa boleh cukup dan setelah selesai tawaf tahallul atau selesai tahallul selesai proses umrah. Apalagi yang kita lakukan? Kita menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Selama tanggal 8 Zulhijjah belum sampai, yang kita lakukan setiap hari adalah mengulang umrah atau kalau Allah mengatakan umrah, kalau melakukan wa'ina Ibrahim wa'isma'il antar dirabihnya yutarifin wa'akifin wa'urka'is suci. Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan dari tempat bagi orang yang bertawaf, beriktikaf atau berumur dan sujud. Artinya bagaimana? Bapak boleh melakukan tawaf di situ tawaf sunnah, boleh beriktikaf bersih sambil baca Al-Quran dan boleh berumur dan sujud. Artinya lakukanlah sholat qada yang selama ini tinggal di sini. Silakan qada terus sampai sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Kita cepat karena sudah 10. Tanggal 8 Zulhijjah kita dibawa dengan mobil ke Arafah tanggal 9 kita wukuf di Arafah. Malamnya kita mandi di Musdalifah, kita tidur terlentang tanpa atap. Atap kita hanya bulan dan bintang. Jadi Bapak silakan bawa laptop tidur buat ikat
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.